Baju nampak dada seksi. Sorry sis komen ni. Alpha Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Kucing masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai kantoi baju Nelofa nampak dada dan seksi masa live. Ini tindakan dan respon Puris. Mestilah Puris risau kan. Okey, kalau anda nak tahu cerita selanjutnya dan apa yang Puris buat, jom sama-sama kita zas video ni. Baju nampak dada seksi. Sorry sis komen ni. Sini silap orang ni sini. Dah tutup macam ni ke dada aku. Allah. Allahu akbar. Minta maaf lah. Aduh. Ingat kan ni komen kat you ni. Ya kan you bisa buka. Dah. Minta maaf eh. Ya Allah, bukannya baju Nelofa yang seksi dan nampak dada, tapi sebenarnya baju Puris. Masa diorang live adalah seorang follower ni tegur, nampak baju tu nampak dada, katanya seksi. Puris ingat dia cakap dekat Nelofa, rupanya Puris terlupa nak pin dia punya baju. Nampak dada Puris masa tu, cepat-cepatlah Puris kancing baju dia kan. Memang kelakar. Okey. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Kucing Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Kucing bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam, jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.